sekarang aku lagi ada di tempat komunitas drone racing nih. Kalian tahu nggak sobatku apa itu drone racing? Itu loh yang katanya remote control terbang-terbangan. Aku sih juga pengen tahu banget. Jadinya, kuy, kita langsung aja tanya-tanya. Halo kakak-kakak. Kak, aku sama sobatku di rumah pengen nanya-nanya nih sekitaran drone racing ini, boleh kan? Boleh. Wah, ini drone-dronenya ya? Kenapa sih dinamainnya tuh drone racing? Karena dia ini ngebut gitu, jadi racing itu kan speed gitu kan. Ya awal mulanya gitu sih, kurang lebih, karena dia speed gitu. Kalau rate harganya nih berapa? Rate harga ya, mungkin dari start yang kecil dulu kali ya. Kayak gini nih, sekitar dari 200 sampai 500 ribu. Yang paling mahal mungkin yang size-size gede gini kali ya, itu bisa habis drone-nya doang nih ya. Itu mungkin bisa 5 jutaan ya? Ya 5-7 lah. 5-7 juta lah ya, tergantung spek juga. Nah, aku boleh nggak sih Kak mau cobain main drone-nya ini? Boleh. Oke, baik. Tapi itu ada cara-cara khusus nggak sih Kak kalau buat pemula? Ya, paling basic orientasi aja sih, kayak mana apa stick untuk naik, ya. Terus maju, serong kiri, serong kanan, belok. Udah paling itu aja sih basic aja. Selebihnya ya improvisasi. Ada main game aja. Nah, sobat kuy, aku sih sekarang mau langsung aja nih cobain drone racingnya. Kuy, yuk kak. Kuy. Jadi tombol yang ini itu gunanya buat kayak muter balik, kayak starting gitu ya. Berarti kalau itu selalu dipegang? Oh, enggak ya? Enggak sih, ini kayak buat awal landing matiin gitu. Jadi kalau buat sekarang kita nyalain, ini nyala nih. Nah, stick yang kiri itu. Ini kan turun kan? Iya. Jadi posisi di bawah, berarti kalau kita naikin, dia naik. Dia ke atas. Ya kan? Iya. Dia naik. Oke, stick yang kanan itu buat ke kiri. Kanan, kiri. Nah, yang kiri nih, stick yang kiri itu buat serong kiri, serong kanan. Wow. Jadi ini untuk turun, kita turunin aja lah. Apa? Stick yang kiri. Turunin pelan. Kebalik. Iya. Kalau kan? Kebalik. Gitu. Kalau emang sekiranya berani masuk ke apa namanya gate ya. Terus. Nah, terus lanjut. Kak, sebenarnya Kak. Ya. Terus. Maaf ya, gimana ini? Ya. Nah, sebenarnya kamu enggak perlu muter sih. Ya. Si pilot udah enggak apa-apa, santai. Terus ya, terus. Wah. Nah, terus. Aduh. Hati-hati. Kak, aku deg-degan. Hah? Terus, gak apa-apa, terus lanjut. Masih seru kan? Wah. Terus. Ya. Ting. Hop, bisa. Gimana? Enak tapi deg-degan banget, sobatku. Parah ya? Seru, tapi takut namanya baru. Pertama, pemula. Iya. Tadi ya rusak gak? Enggak sih, enggak, aman. Aman? Tinggal ke tempat. Enggak apa-apa, enggak rusak? Enggak rusak, aman. Aduh sobatku, bener ya kalau dilihatnya mungkin gampang. Tapi sebenarnya kalau buat pemula kayak aku gini ini tuh susah banget nerbanginnya. Karena kan fokus di sini, tapi jarinya. Takut gitu tadi kan? Iya. Yang penting tuh pilot harus apa namanya siap, karena kan yang kontrol si drone, jadi kita nggak boleh, harus refleks pun lebih bagus gitu. Kebayang kan beneran pilot beneran ya? Iya. Ya, ini aja. Wow, seru sih, tapi nagih banget. Iya. Yeah, siap. Itu ya gimana nih sobatku? Udah lihat kan barusan aku main, pasti kalian juga pengen coba kan di rumah. Nah, terus kalian juga pasti udah dapet deh nih ilmu-ilmu tentang drone racing ini. Jadi buat kalian yang pengen coba, bisa aja sobatku langsung ke sini. Kasih ya, Kak. Okay.